Sebelum tidur, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ini Pak Ayub mau melihat-lihat sapi. Nanti bercampur dengan air dan masalah ya. Sapi Bali ya, Pak? Hah? Lagi dijemur. Ikola, kok rumput gajah? Kok rumput gajah? Iya. Odot. Odot. Ini adalah pakan ternak sapi. Ini Bali. Oh, udah liar ya, Bang. Oh, Bali yang sebelah sana ya? Iya, Bali yang ada. Ini sapi metal loh. Ambil video. Kandangnya, yo. Lahan sekitar 2 hektar, Pak. Dah. Nah. Ini lahannya sedikit, cuma tak bapakannya harus ada. Bapakan ini dari tiga tahun. Iya. Rumput harus tanam dulu. Yo. Jadi setiap orang jadang. Tapi kampung. Oh, akan sampai kampung, jadi lepas liarnya ada apa-apa. Mereka lepas liarnya. Apa yang mau dibikin seperti ini? Kalau seperti ini kemungkinan ada, cuman ya kita lagi data proses juga gitu, Pak. Nengok-nengok situasi kondisi juga. Kalau di kampung, pasti ada apa-apa.
Kalau nak bikin model ini ya harus cari bawah, iya, ketinggiannya di atas itu kemiringan. Data ini sudah paham lah, paham. Jelas kalau sapi kampung nggak dibuat macam ini, jelas hasil bobotnya juga lebih bagus, tidak mah? Bagus. Dikelawat atau diliar? Tidak diliar, cuma dia makannya harus bagus juga. Ini lah musinan metal nih. Metal. Ya. Rata-rata berapa tahun umurnya, Pak? Kalau-kalau, Pak? Tahun ini? Iya. Tahun 6 bulan, tahun 5 bulan. Wih. Belum ambil dulu umur tahun dulu. Tahun 8 bulan lah. Tahun 8 bulan. Berarti dikit lagi masuk ke kahara. Korban. Korban. Kalau kata jarang orang beli. Iya. Korban haji lah. Korban juga jarang juga. Belum untuk daging. Oh iya. Tapi untuk korban bisa lah, Bang. Bisa, kalau mampu. Ini harga sapi ini kan sampai 35-40. Ush. Ketekor. Ketekor, kalau sapi itu daging. Bapak berarti kerbong. Iya. Harga be hampir 35 juta. Nah, harga hampir 35. Kalau anaknya tahu berapa lah anaknya? Iya, anak itu paling harga 15. 15 juta. Nah, di situ, Pak. Di studio. 15 juta. Petani ya. Lain. Lain juga cewek agak murah, kalau cowok agak mahal. Kalau kita bagi. Tapi kalau sapi metal yang betinanya pakai sapi Bali. Enggak, sapi metalnya, ceweknya kan. Cowoknya itu buat cewek sapi kita dusun itu. Bagus juga. Bagus juga ya. Imitasiin. Kalau kita nak beli sapi apa itu, emang besar banget. Iya, iya. Sapi berkualitas, kita juga sapi berkualitas. Ekspor, namanya setiap ekspor. Ada yang cukup ya? Cukup. Memang sapi metalnya, ini metal dulu. Iya, itu banget. Ya. Itu baru tahun 6 bulan tuh. Tahun 6 bulan tuh? Ya. Besar ya. Kita umur berapa? Umur berapa ya bisa, Pak? Kalau yang kecil-kecil. Umur kalau yang kecil itu umur setahun. Setahun ya. Setahun itu kalau 6 tahun yang gitu lah. Setahun kan. Da ibarat tuh misalnya kita mau beli gitu kan. Sapi metal nih. Itu umurnya mungkin 15 juta itu berapa umur gitu? Umur setahun. Setahun ya. Setahun. 15 juta. Ya, 15 juta, 14, 15. Tergantung bapakan. Bapakan ya ini bapakan. Ya. Namo apa yang ambil nanti kami limo itu bisa baik. Ambil namo ya baik. Iya, iya, iya. Intinya beternak model ini pakan. Pakan. Ya, kalau bahasa sawit tuh pupuk. Ya. Nah, sama lah tuh. Intinya itulah. Nak sapi apa baik? Ya sapi Bali, sapi kampung. Kalau nak bikin model ini, bikinlah buat pakan. Tapi kalau nak ambil namo baik buat sapi, ada sapi. Itu. Agak banyak keluar rusuknya. Iya. Semua baik, ambil namo baik. Nah, itu. Jadi, sapi itu mana di pasar di liar. Ibarat plastik. Kalau... Iya. Ya, kalau dia ambil namo lebih baik di liar, Pak. Iya. Yeah. Kan, iya. Tapi liar juga banyak, Pak. Harganya pun merosot itu. Ya. Barat kata kami orang dusun tuh sapi itu makan kasoi katanya. Iya. Makanya berternak. Busuk yang ada. Itu namanya Pak Kadir. Jadi berternak tapi berkualitas. Kita setelah yang kita dilihat, cuma setelah 9 tahun, sapi macam itu lah. Berbeda maksudnya sapi kalau itu walaupun sapi dulu nggak dirawat berkandangnya sendiri, makanya ya sudah jauh. Berarti ini bukan makannya. Inilah cara pemeliharaan sapi metal ini. Yang jelas untuk kebersihan, untuk pakan yang terdalam. Ya. Ya.
cemburu, Pak. Saya lihat sapi yang lagi di kalau berapa tahun Pak umurnya Pak? Ini umur tahun tahun 6 bulan ya. Tahun 6 bulan? Ya. Panjang saya tahun besar ya. Ini aslinya metal. Asli sapi metal. Nah, coba lihat teman-teman, rantai di lehernya. Kalungnya digembok. Rantai. Jantan apa? Ya. Berapa tahun Pak? Apa aja enggak? 6 bulan. 6 bulan. Oke, sapinya mau dimandiin dulu dulu. Habis mandi langsung dijemur. Up up. Tuh areal pakan ternak sapi. Proses pemandian.